permainan dari Prases, langsung pressing itu muncul. Oh, Edo Febriansyah 1-0 kali ini. Iya, inilah pentingnya perubahan. Karena sudah siap, babak yang kedua akan segera dimulai. Kemudian ada Edo juga dimainkan. Iya, langsung Edo Febriansyah juga dimainkan. Iya, menarik. Bagaimana kinerjanya musim lalu di Rans begitu impresif. Hingga dipanggil ke timnas. Saat ini digantikan oleh Edo Febriansyah merupakan rekrutan anyar Persib Bandung di jendela transfer musim ini. Ia membuat kejutan dengan mencetak satu asis di laga debutnya melawan PS Sleman. Nah, berikut ini Gila Liga sudah siapkan beberapa aksi Edo Febriansyah saat melawan PS Sleman. Check this out. Inilah pentingnya perubahan A ataupun plan B dengan individu yang berbeda nantinya. Iya, kita lihat lagi semua empat lagi kepada Edo Febriansyah. Masih Edo. Oh, Edo Febriansyah lagi. Edo, kirimkan umpan kali ini. Angkat bola kali dari Edo. Edo Febriansyah. Masih Edo di sana dibayang-bayang, kita lihat. Oleh Hansa naik tadi. Kembali kali Daisuke Sato. Daisuke, Edo. Ya, sering menjadi eksekutor di saat mendapatkan bola-bola set piece, bola-bola mati dengan kaki kiri. Kita akan lihat dulu bagaimana. Ya, baik sekali Beckham, Ciro Alves tadi kepada Edo, Mas Wahyu di umpan panjang, kita lihat. Pada Bustos tadi, bola lemparan ke dalam untuk PS Sleman. Ini dia Edo Febriansyah. Balik lagi kita lihat. Edo Febriansyah, hampir tadi. Umpan diagonal ke sebelah kiri, cuma dikejar oleh Edo Febriansyah dan sudah dalam posisi offside seperti tajam ya. Iya. Bagaimana umpan yang berapa? Karena pergerakan dari Edo bukan keluar tapi masuk ke dalam ya. Tapi saya masih agak ragu tadi karena masih ada Leo tadi sana. Dia muncul dari belakang. Nah, gimana guys? Setelah melihat aksi dari Edo Febriansyah, berikan tanggapanmu di kolom komentar. Edo kirimkan umpan kepada Frans Butua. Frans balik lagi kepada Edo Febriansyah.